وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan apabila kalian ditimpa bahaya, maksudnya mara bahaya, di lautan, karena takut tenggelam, niscaya hilanglah, lenyaplah dari hati kalian, siapa yang kalian seru, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, karena itu kalian tidak menyeru mereka, kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu kalian hanya berseru kepadanya semata, karena kalian berada dalam mara bahaya, sedangkan kalian mengetahui, bahwa tiada yang dapat melenyapkannya melainkan hanyalah dia, maka tatkala dia menyelamatkan kalian, dari tenggelam, lalu dia menyampaikan kalian, ke daratan, kalian berpaling, dari mentauhidkannya. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih, banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah. 176. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Apakah kalian merasa aman manakala dia meruntuhkan sebagian daratan bersama kalian, artinya bumi itu menelan kalian sebagaimana yang terjadi atas diri Karun, atau dia mengirimkan kepada kalian batu-batu kerikil, yakni Allah melempar kalian dengan batu-batu kerikil sebagaimana yang terjadi atas kaum Nabi Lut. Kemudian kalian tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi diri kalian, yang dapat memelihara diri kalian daripada hukumannya. Atau apakah kalian merasa aman dari dikembalikannya kalian ke dalamnya, yakni ke lautan, sekali, satu kali, lagi, lalu dia meniupkan atas kalian angin topan, artinya angin yang sangat keras. Jika melanggar sesuatu pasti jebol kemudian memporak-porandakannya sehingga hancurlah bahtera-bahtera kalian, dan ditenggelamkannya kalian disebabkan kekafiran kalian, karena kekafiran kalian.
kemudian kalian tidak akan mendapat seorang penolong pun, dalam hal ini dari siksaan kami, yaitu seorang penolong dan pengikut yang menuntut kepada kami apa yang telah kami timpakan terhadap diri kalian. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan, kami utamakan, anak-anak Adam, dengan pengetahuan, akal, bentuk yang paling baik. Setelah wafat jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya, dan kami angkut mereka di daratan, dengan menaiki kendaraan, dan di lautan, dengan menaiki perahu-perahu. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, seperti hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar, dengan kelebihan yang sempurna. Lafal men di sini bermakna ema, atau makna yang dimaksudnya menurut bab yang berlaku padanya. Maknanya menyangkut juga para malaikat, sedangkan makna yang dimaksud adalah pengutamaan jenisnya, dan tidak mesti semua individu manusia itu lebih utama dari malaikat karena mereka lebih utama daripada manusia yang selain para nabi. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Di hari ketika kami memanggil tiap manusia dengan pemimpinnya, yakni dengan nabi-nabi mereka kemudian dikatakan, Hai umat Fulan, atau dipanggil dengan kitab-kitab hasil catatan amal perbuatan mereka, lalu dikatakan kepada mereka, Hai orang yang jahat. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat, maka barang siapa yang diberikan, di antara mereka, kitab catatan amalnya di tangan kanannya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia,
yaitu orang-orang yang memiliki pandangan hati sewaktu hidup di dunia, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya. Catatan amal perbuatan baik mereka tidak dikurangi, barang sedikit pun, walaupun hanya sebesar kulit biji sawi. Dan barang siapa yang di alam ini, di dunia ini, buta, tidak dapat melihat perkara yang hak, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta lagi, lebih tidak dapat melihat jalan keselamatan dan lebih tidak dapat membaca Al-Quran, dan lebih tersesat jalannya, lebih jauh dari jalan yang hak. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Tsaqif, yaitu sewaktu mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ia menjadikan lembah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci dan dengan mendesak mereka mengajukan permintaan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Dan sesungguhnya, huruf in di sini adalah bentuk tahfif daripada inna. Mereka hampir-hampir saja memalingkan kamu, menyimpangkan kamu, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami, dan kalau sudah begitu, seandainya kamu melakukan hal itu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat-sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat kamu, dalam perkara yang hak dengan pemeliharaanku, niscaya kamu hampir-hampir, sedikit lagi, cenderung, kepada mereka barang, dengan kecenderungan yang, sedikit, karena gencarnya tipu muslihat yang dipakai oleh mereka dan permintaan mereka yang terus-menerus. Ayat ini jelas menunjukkan kepada pengertian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cenderung dan tidak pula hampir cenderung terhadap tawaran mereka. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Kalau terjadi demikian, seandainya kamu cenderung, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu berlipat kali, azab, di dunia ini dan begitu pula berlipat ganda, azab, sesudah mati, sama dengan dua kali lipat azab yang ditimpakan kepada selainmu di dunia dan di akhirat, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami, yang dapat mencegah azab yang ditimpakan kepadamu. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kamu benar-benar seorang Nabi, pergilah kamu ke negeri Syam karena negeri itu adalah negeri para Nabi." Dan sesungguhnya, huruf in di sini adalah bentuk tahfif daripada inna, benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri ini, di kota Madinah, untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, seandainya mereka benar-benar mengusirmu, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal di dalam kota Madinah, melainkan sebentar saja, lalu mereka akan dibinasakan oleh azabku. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Hal itu sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, yakni sebagaimana kebiasaan kami terhadap para rasul kami, yaitu membinasakan orang-orang yang mengusir mereka, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami, maksudnya tidak ada pergantian baginya. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir, artinya sejak dari matahari tergelincir, sampai gelap malam, hingga kegelapan malam tiba, yang dimaksud adalah salat zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan bacaan di waktu fajar, yakni salat subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu, salatlah, dengan membacanya, yakni Al-Quran, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping salat-salat fardu, mudah-mudahan mengangkatmu, mendudukanmu, Rabbmu, di akhirat kelak, pada tempat yang terpuji, di mana semua orang yang terdahulu hingga orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut, yaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hijrah. Dan katakanlah, ya Rabku, masukkanlah aku ke Madinah dengan cara yang baik, yakni dengan cara memasukkan yang disukai di mana aku tidak melihat sewaktu masuk hal-hal yang tidak aku sukai, dan keluarkanlah aku dari Mekah dengan cara yang baik, dengan cara mengeluarkan yang membuat hatiku tidak berpaling lagi kepadanya, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Kekuatan yang dapat membantuku untuk dapat mengalahkan musuh-musuh MU.